Berikut perkembangan nilai tukar petani Provinsi Papua November 2024 yang dirilis oleh BPS Provinsi Papua. Nilai tukar petani pada bulan November 2025 sebesar 101,46 atau mengalami peningkatan sebesar 0,17% jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2024. NTP Nasional 2024 sebesar 121,29 atau meningkat sebesar 0,49% dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Pada November 2024, NTP Papua mengalami peningkatan sebesar 0,17% dengan indeks NTP sebesar 101,46. Perubahan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat sebesar 0,43% lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang meningkat 0,26%. NTP Nasional pada November 2024 sebesar 212,29 atau mengalami peningkatan sebesar 0,49% dibandingkan NTP bulan sebelumnya. NTP secara nasional yang sebesar 121,29. Rendahnya nilai tukar petani di Papua dan daerah otonomi baru atau daerah otonomi pemekarannya mengindikasikan daya tukar dan produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil perhitungan NTP di 38 provinsi pada November 2024 menunjukkan bahwa 23 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP, di mana Provinsi Bengkulu tercatat mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu sebesar 4,9%, sedangkan Provinsi Gorontalo tercatat mengalami penurunan NTP terdalam yakni sebesar 2,46%. Gorasi Tanggang, iNews melaporkan.